Lembah Datu. Begitulah nama tempat yang cantik ini dengan luas sekitar 50 are di atas lembah dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan Gunung Rinjani. Ah, itu ada sungai. Jurang ini. Tinggi banget jurangnya. Namun, tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground menawarkan sensasi pengalaman lintas alam baru bagi teman-teman pencinta outdoor. Nah, ini dia, sesuai namanya lintas alam. Seperti melintasi sungai. Jernih banget tuh. Oke, harusnya kencang banget untuk melepas sepatu. Melintasi pematang sawah. Oh, dominan kita ngelewatin sawah ini. Bagus banget. Melalui hutan. Oke. Dan bahkan rappelling buat teman-teman yang ingin mencoba adu nyali menaklukkan tebing Lembah Datu dengan ketinggian sekitar 45 meter ini dengan kemiringan sekitar 50 derajat. Ngantuk. Ngantuk katanya. Ayo bang, semangat. Oke deh teman-teman, ini dia rutenya. Lintas alam tadi tuh. Kita start dari area camping ground Lembah Datu. Jalannya kayak gini. Jalan tanah dia teman-teman. Kemudian itu dia area yang kita akan telusuri. Itu dia. Pinggir sungai gitu sampai ke sana terus melewati sungai ke atas dan finish di Lembah Datu lagi. Gini dia jalannya. Di sini banyak peserta apa? Oh iya, peserta lintas alam lah. Yang camp juga di sini sekaligus ikut menjadi peserta lintas alam. Teman-teman, ini dia rutenya. Saya rekamin sedikit ya. Nah, Pak, tadi sempat lupa saya rekam. Oh, dia lewat sini dia, teman-teman. Maaf. Salah, itu area campground yang di atas. Ini kita lewat sini dia. Biar gampang. Kita menelusuri di belakang ini, teman-teman. Ini dia. Nah, ini tendanya. Ya sudah. Teman-teman yang sudah bongkar tenda. Dan kita jalan ke bawah ini. Kita masih jalan lagi ke bawah. Teman-teman, jalurnya udah jelas jalan setapak ya. Dia jalannya ini melingkar dia. Melingkar ke bawah. Terus di sana itu area sungai. Ah, itu area sungai. Jurang ini. Tinggi banget jurangnya. Cukup-cukup terjal dan berbahaya. Kita udah turun. Ini saya agak lari-larian sedikit. Nah, itu kalian lihat. Begitu di areanya. Ini kita udah apa ini? Oh iya, kita harus turun nih, teman-teman. Nah, ini dibuatin tali nih sebagai pegangan. Kalian bisa pegang ini talinya. Pegang. Ini tali ini sangat membantu, teman-teman. Untuk banget buat kita biar nggak jatuh ya, pleset lah. Nah, ini kita ngelewatin area kayak gini. Aduh. Cukup licin, teman-teman. Ah, sudah datar lagi. Jalannya datar ke area sungai. Nah, itu udah kedengeran suara air. Airnya itu di kiri, teman-teman. Tapi kita ke bawah lagi. Kita ke bawah lagi nih teman-teman. Ini areanya ke bawah, sempit ya. Jalurnya agak sempit. Jadi hati-hati. Usahakan ambil banyak ke kanan.
agar kalian tidak jatuh ya teman-teman. Dan kita terus ini teman-teman, terus ya, kita ini terus ke bawah ya teman-teman. Ini kita terus, masih terus ke bawah. Nah ini dia jalannya, terus ke bawah teman-teman. Aduh. Nggak usahakan kalau turun ke bawah, kalau agak takut tuh atau sepatu kalian merasa gripnya kurang kuat, jalannya miring teman-teman. Nah kayak gini miring, gini jalannya miring. Sip, kita udah cukup bawah ini teman-teman. Berarti areanya sudah mau sampai ini. Ini dia areanya. Udah bawah banget. Nah, ini dia jalurnya, lintas alamnya teman-teman. Kita ngambil ke kiri. Kita ambil jalur ke kiri. Kiri terus telusuri jalan ini. Situ ada saung. Ya, di sebelah kiri itu ada saung. Saung untuk beristirahat. Kita ini akan jalan ke kanan lagi. Kita jalan ke sini. Terus kalau sungainya itu, ini dia jalannya, jalur lintas alamnya teman-teman. Oke. Ada anjing. Ada anjing teman-teman. Ini dia sungai ya teman-teman. Cocok betul. Sangat-sangat indah. Areanya kita lewat sini kanan. Kanan. Kanan dan jalan lurus. Terus. Ya, kita lurus terus. Kita lurus. Wah, di sini ada tempat istirahat lagi, sawung. Tapi rutenya terus ke sana. Lurus. Lurus. Kita lurus. Oke. Kita jalannya lurus lagi. Ya, terus lurus-lurus lagi ini teman-teman. Masih menyusuri sungai. Ini sawah-sawah. Ini tuh sungai. Cakep ya sungainya. Kalau mau mandi cakep betul. Oke, kita terus. Terus-terus masih lewatin pinggir sungai. Kita lewatin pinggir sungai ini teman-teman. Oke. Pinggir sawah, ini sawah-sawah masyarakat. Kita naik lagi. Kita udah naik ini. Kita naik lagi ini teman-teman. Oke. Naik lagi. Menelusuri sawah. Melewati saung ya. Itu bisa dipakai untuk beristirahat. Ya, rutenya, rute yang digunakan sebagai lintas alam itu sungainya cakep betul. Aduh, kita bisa lewat kiri atau lewat kanan, mana-mana maunya.
Sini ada tempat istirahat lagi. Bruga. Bruga. Kita telusuri bruganya. Kita jalan lagi. Ini kita lewatin pematang sawah ya teman-teman. Masih lewatin pematang sawah. Pematang sawah yang sangat-sangat indah teman-teman. Aduh. Ini jalannya ke sana. Ada jalan di sini di tengah. Ini terus kita naik ini teman-teman. Allah Akbar. Bismillah. Naik ke atas. Kita naik ke atas teman-teman. Ini kita lewat sini kemudian ke bawah lagi. Ke bawah lagi teman-teman. Ke area bawah. Jalannya becek. Hati-hati. Cukup-cukup becek ini teman-teman. Becek banget. Kita harus hati-hati. Injak kayunya teman-teman. Lu ragu injak aja kayunya. Ini jalannya. Iya sini. Nah ini teman-teman. Kita harus nyebrang. Nyebrang. Kita harus nyebrang sungai itu teman-teman. Ya kita harus nyebrang sungai. Untuk sampai. Ke. Seberang. Karena kita akan menyeberangi sungai itu dia. Becek ya teman-teman. Ya memang jalannya agak becek. Nah. Ini dia teman-teman jalurnya. Kita akan. Menyeberangi sungai ini. Baru kita akan menelusuri sungai ini terus-terus-terus sampai akhirnya finish di Lembah Datu. Oke teman-teman, perjalanan langkah Deka sebenarnya udah berakhir di atas. Tapi saya mau tutup karena banyak sound atau suara, jadi nggak bisa menutup menutupnya dengan baik lah. Sekarang saya tutup ini. Perjalanan langkah Deka melintasi desa Pemepek, dusun Pemepek, desa Glogor, Lembah Datu sudah selesai. Dan sampai jumpa di video langkah Deka yang lainnya. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.